إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fiik. Ustaz, apakah boleh kita melakukan salat sunnah tahajud lagi di sepertiga malam setelah kita melakukan salat tarawih? Yakni melakukan salat sunat tahajud setelah tarawih. Ini rancu namanya. Tarawih itu tahajud. Tahajud itu terdiri dari dua macam salat. Tahajud itu qiyamul lail. Terdiri dari dua macam salat. Qiyamul lail terdiri dari dua macam salat. Maksud saya, tahajud itu masuk ke dalam qiyamul lail. Qiyamul lail terdiri dari dua macam salat, tahajud dan witir. Di bulan Ramadan, kaum muslimin menamakannya tarawih. Yang waktunya dimajukan, mengamalkan perbuatan Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak ada lagi setelah tarawih salat apapun juga. Kalau antum mau salat malam, ya jangan salat di awal malam, nanti saja. Sendirian salat di rumah. Kalau telah berjamaah di masjid, tidak ada lagi salat. Mana sahabat mengerjakan lagi itu? Enggak ada.